Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samsul Arsyad. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya sedang berada di Cokonan ya, yang berada di Kecamatan Sarpaka, Cianjur. Kita bisa dilihat area parkiran di sini sangat luas sekali ya. Terdapat area parkiran untuk mobil dan area parkiran untuk motor juga. Selain di sini juga di bagian atas terletak juga parkiran ya, jadi jangan khawatir tidak kebagian parkiran karena sangat luas sekali. Dikarenakan saya di sini di hari weekday, jadi kita bisa dilihat ya sangat sepi sekali. Kita langsung aja masuk guys, masuk ke area Curug Cikonang ini ya. Kita pelan-pelan nih karena kita melewati jembatan. Jadi di sini juga sudah tertera ya, selamat datang di Curug Cikondang. Oke, sebelumnya kita harus bayar tiket dulu ya. Untuk membayar tiket sangat murah sekali, harga tiket masuknya cuma 5.000 saja ya, sangat murah sekali, 5.000 per orang. Oke, di sini sudah tertera ya peraturan pengunjung. Untuk pengunjung wisata Curug Cikonang ini kita bisa baca ya satu persatu. Di sini ada 15 ya, 15 aturan yang harus kita taati. Dan di sini juga ada deskripsi wisata Curug Cikonang ya, dari ketinggiannya, kelebarannya, luas area, serta status dan alamatnya juga ya. Oke, inilah penampakan dari Curug Cikonang ya, yang kita bisa lihat dari kepalanya atau dari atas ya. Oke, kita langsung aja ya. Untuk menuju ke bawah kita harus menempuh jarak sekitar 100 sampai 300 meteran mungkin. Itu juga kalau kita diukur dengan detailnya ya sekitar begituan ya. Kita bisa dilihat juga ya, ini sebagian orang sudah mau pulang dan sebagian juga baru masuk. Walaupun weekday tetapi masih ada juga ya pengunjung, sekitar 50 sampai 200 mungkin ada juga ya. Kalau dari pagi ini, sekarang kita udah mulai petang ya, sekitar jam 2.30-an. Kita bisa dilihat juga ya, di perjalanan sudah disediakan warung seperti yang menjual makanan dan minuman ya. Jadi jangan khawatir untuk kekurangan air ataupun kelaparan juga ya, di sini sudah disediakan. Oke, inilah penampakan dari Curug Cikonang ini ya. Ya, kita bisa lihat ya, walaupun dari jauh pemandangan Curug Cikonang ini sangat indah sekali ya, dan terlihat sangat amazing sekali. Kita harus selalu bersyukur ya, karena wisata alam di Cianjur khususnya ya, banyak sekali wisata-wisata yang sangat indah. Selain di sini juga ada juga Gunung Padang, dan perkebunan tehnya juga di sini sangat indah sekali ya. Dilihat kita pengunjung makin banyak juga nih, walaupun udah mau menjelang sore masih ada aja pengunjung yang datang. Mungkin di sini juga tersedia apa ya, penginapan mungkin. Jadi ada selalu ya yang datang ke sini. Menuju jalan ke curugnya masih tanah ya, jadi kita harus selalu hati-hati karena licin sekali. Kita harus lepas juga ya alas kaki supaya lebih nyaman dan menjaga dari kelicinan. Oke, ini Curug Cikondang ini sangat lebar ya, dan enggak terlalu tinggi, tapi airnya sangat deras sekali ya. Selain licin dan arusnya deras sekali, di Curug Cikondang ini banyak curam-curam ya, dan batu-batunya sangat besar, jadi kita harus selalu berhati-hati. Arek naraon? Mendadak asal nama ML juga dia. Oh, lahan gua kena makan ya. Apa entah siapa menangkap. Menjadi kira. Di Curug Cikonang ini kita juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Selain itu juga kita bisa berselfie-selfie ya. Di sini juga ada spot foto yang dikhususkan ya. Kalau kita mau difoto di atas ini, kita harus membayar dengan tarif Rp5.000 ya. Dan di tempat lain juga masih ada ya yang memiliki tempat spot foto ya. Kita di sini juga bisa berenang ya,
tetapi kita jangan terlalu dekat dengan air terjunnya dikarenakan arusnya sangat deras sekali ya, dan banyak juga curam-curam yang tajam seperti bebatuan ini ya, sangat besar sekali dan juga licin. Jadi kita harus selalu berhati-hati ya. Di sini juga ada batas zona yang dilarang ya di sini. Ini merupakan zona yang dilarang dikarenakan arusnya deras dan juga sangat licin sekali. Oke, kita harus menikmati wahana Curug Cikonang ini ya. Oke, hari ini kita lagi berada di Curug Cikonang ya. Oke, guys. Sangat berkabut sekali ya, kamera pun terhalang oleh kabut. Kita cucuk dulu. Bahkan dari Curug Cikonang ya. Itulah video yang bisa saya bagikan ya untuk teman-teman semua. Semoga kalian bisa menikmati wahana wisata alam Curug Cikonang ini ya, yang letaknya di Kampung Sukadana, Desa Wangunjaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur ya, Jawa Barat. Oke, cukup sekian ya video yang bisa saya bagikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video Samsul Alten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.